Ini permen siapa ya? Kayaknya nggak ada yang punya. Makan dulu ah. Nyam, nyam, nyam. Enak. Kakak, kok dimakan sih permen aku? Hah? Beneran, Dek? Kirain nggak ada yang punya. Ih, balikin, balikin, Kak. Udah habis dimakan sama kakak. Oh ala Wati, kamu ini asal makan aja permen adiknya. Ini si Ica lebay banget deh. Maaf ya Ma, abisnya Wati lapar. Alasan aja nih si Wati. Ya udah Ica, jangan nangis ya. Yuk kita beli permennya di Indomaret yuk sekarang. Beneran Ma? Ayo Ma sekarang Ma. Tapi Ma, panas banget tau Ma di luar. Ntar sore aja Ma. Nggak mau Ma, maunya sekarang. Iya Ica. Wati, kamu payungin adiknya ya, biar nggak kena panas. Iya Ma. Yeay, asik dipayungin Kak Wati. Duh, panas banget. Mana nih Indomaretnya Ma? Ya, tutup Ica Indomaretnya. Katanya ada perbaikan tuh. Kasian deh lo Ica. Loh, kok tutup ya? Ica, besok aja ya kita ke sini lagi ke Indomaretnya ya. Kok bisa tutup sih Indomaretnya? Ya udah deh Ma, besok kita pergi lagi ke sini. Kawati. Kalau mau dimaafin sama Ica, gendong Ica sampai rumah. Ica capek jalan kaki. Hah? Enggak ah. Kamu kan gendut. Ih. Ya udah gendong dulu adiknya Wati biar dimaafin adiknya. Lagian kasihan adiknya panas-panasan jalan kaki. Aduh. Iya mah. Asik digendong Kak Wati. Berat banget mah si Ica. Sabar. Yang kuat ya Kak Wati.